Oh, alhamdulillah sehat-sehat aja. Biasa kan kalau hamil muda, tapi nggak ini sih, nggak ngidamnya nggak parah sih. Gimana kondisi kehamilan ini? Kayaknya lagi kurang enak. Enggak, alhamdulillah sehat-sehat aja. Biasa kan kalau hamil muda, tapi nggak ini sih, nggak ngidamnya nggak parah sih. Jadi anak ini pengertian. Ngidamnya nggak yang sampai muntah, jadi ya cuma makan juga lumayan enak kok, jadi aman-aman aja. Berarti sejauh ini belum ada ngidam yang pengen yang susah-susah gitu ya? Alhamdulillah nggak sih, anak ini ngerti gitu, maksudnya dalam kondisi kayak gini dia ngerti gitu, maksudnya nggak yang pengen ini nih harus ada, pengen ini harus ada gitu. Paling kalau makanan aku lebih aneh ya, biasanya kan aku gak suka coklat, tiba-tiba suka coklat itu yang manis-manis maunya es gitu, jadi itu aja sih yang dipengenin. Terus rujak tuh kayaknya harus gitu ya, kayak buah-buahan. Justru kalau sayuran aku kurang sekarang, tapi kalau buah-buahan, wah apapun buah-buahan itu aku suka. Nah, sejauh ini sudah ada peningkatan berat badan berapa? 5 kilo. Berarti baju gimana? Baju udah jeans sudah ketat-ketat, udah nggak muat, makanya aku sekarang lagi mau banyakin koleksi baju-baju yang hamil gitu, baju-baju yang gombrong kayak gitu-gitu, karena ini aja nih udah nyesek gitu kan, udah jeans tuh udah nggak muat gitu. Ini untuk perutnya ya, tapi kalau untuk paha sih masih aman. Ke mertua sendiri seperti apa tuh pengalaman? Ke mertua ya alhamdulillah seneng, sambutannya luar biasa ya, punya akhirnya, maksudnya punya keluarga juga di Balikpapan gitu, jadi seneng alhamdulillah lah, bersyukur punya keluarga tambahan lah. Mungkin kalau nggak salah sempat dijuluki apa gitu nih, karena saat dekatnya ya? Apanya, juluki apa? Apa ya? Lupa juga. Apa nih? Sempat ini ya, langsung deket gitu kan sama mertua. Iya, karena kan aku kan orangnya kan apa adanya ya, gini, aku nggak mau jadi orang lain, aku mau jadi diri aku sendiri, jadi aku bocor ya mereka tahu gitu, jadi makanya mereka tuh udah ngerti lah gitu, udah paham. Dan alhamdulillah sih mereka terima-terima aja dan mereka senang. Neng, berarti bisa dibilang dari awal tidak ada kesulitan untuk pendekatan sama pihak keluarga suami? Alhamdulillah enggak sih, karena keluarga dari suami juga orangnya nice semua ya, baik semua. Jadi senang aku nih. Kegiatan kan sekarang atau justru biasa? Kenapa? Mengurangi kegiatan enggak job gitu? Ngurangin sih untuk saat ini, bukannya ngurangin, emang lagi belum banyak juga kegiatan ya alhamdulillahnya, maksudnya lagi ngidam gini, dikasih rezeki anak kayak gini, posisinya juga lagi apa ya, lagi kayak gini gitu, maksudnya off air on airnya juga lagi gak terlalu padat seperti sebelum corona ya, jadi disyukurin aja lah, dijalanin aja. Berat badan naik 5 kilo, udah mulai berasa susah beraktivitas belum? Kalau beraktivitas sih enggak sih, masih biasa aja ya. Cuma lebih kayak apa ya? Lebih kayak berat aja badannya. Orang kalau enggak hamil tuh naik sekilo aja gitu udah pusing gitu kan. Tapi kata orang jangan diet ya. Kalau diet kan kasihan nanti babynya kan. Jadi ya udahlah, yang penting babynya sehat. Apa-apalah kalau gemuk kan nanti bisa dikurusin kan, bisa dikecilin. Kalau dia sih ya yang penting apa namanya, dia selalu bilang, ingat kamu lagi hamil, jangan sembarangan apa-apa, beda gitu ya sama sebelum kamu hamil gitu, jadi harus ingat aja itu. Neng, tapi kayaknya Neng jadi lebih kalem gitu sekarang dari cara bicara deh. Biasanya kan santai. Ya mungkin bawaan baby kali ya gitu. Jadi ya gitu ya, aku juga enggak tahu gitu. Tapi ya biasa aja sih aku ngerasanya, maksudnya kayak masih ya biasa aja, kayak aku biasa aja gitu. Aku ngerasanya. Neng, sebagai seorang artis, terutama Neng yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut, kan bentuk badan itu kan bisa dibilang nomor satu gitu ya. Ketika berat badan naik karena hamil, ada kekhawatiran gak sih nanti susah buat ngebalikin iya, lagi? Iya, pasti gitu. Aduh, ini aja udah naik 5 kilo, gimana nih nanti kalau udah bulannya, aduh kayaknya naik. Itu Neng katanya bisa naik 25 kilo sampai 20 sampai 30, bisa kamu nanti berat badan 80 kilo. Waduh, jangan deh sampai kalau 80 kilo, aku bilang jangan sampai. Yang penting kan akunya kontrol makanan, yang penting
makanannya makanan sehat, susu kan buat nutrisi si babynya juga gitu. Ya kalau misalkan memang sudah waktunya gendut ya mau gimana, yang penting anak sehat lah. Udah sekarang mau mikirin yang penting babynya sehat, seneng dia gitu. Itu aja sih yang pikirin. Kalau masalah nantilah, nanti aja gitu kalau dia. Berarti belum terpikir cari cara untuk mengembalikan berat badan setelah nanti melahirkan. Yang penting kalau udah melahirkan, kalau gendut ya harus benar-benar olahraga yang ini yang bagus gitu, yang diet yang bagus. Tapi pernah nanya gak sih neng ke suami, misalnya bang ini gimana aku kelihatan gendut, gimana sebagai istri gitu, ada insecure gak sih ke suami? Iya iya pasti gitu, cuma ya gimana ya nggak apa-apa, katanya orang namanya orang hamil gitu kan. Yang penting kan bisa ngejaga badan aja nanti setelah hamil.